Awas, awas, hati-hati. Pak, pak, maju pak, situ pak. Melihat cara kamu mendayung dan mencoba berdiri di atas perahu, kamu terlihat sangat tidak percaya diri dan takut. Sampai akhirnya, kamu pun terjatuh dari perahu. Kacamata, kacamata. Santai, 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 santai. Pelan-pelan, awas keinjak. Waktu gue jatuh ke dalam danau, kacamata gue sempat hilang. Oh, ada. Ada? Ada, keinjak gue. Awas, awas, awas. Nggak rusak? Nggak. Aman, aman. Melihat kamu sudah basah kuyup, akhirnya saya membawa kamu kembali ke dermaga. Dan akhirnya kita pun berdiskusi untuk mencari alternatif pelamaran lain. Susah ya, kesimbangan ya? Nil, Tem. Gue takut banget waktu di atas perahu. Tapi gue pengen banget ngasih hal yang romantis yang belum pernah gue kasih selama 9 tahun ini. Walaupun sudah terjatuh dari perahu, gue akan tetap berusaha untuk melamar Tias di atas perahu. Karena Tias begitu menginginkan momen spesial itu. Gue akan tetap berusaha untuk wanita yang selama 9 tahun ini menemani kehidupan gue. Dia yang selalu setia, dia yang menerima kesalahan gue, dan sosok yang selalu mengingatkan setiap saat gue memulai hal baru. Biar saya sama tim meeting, Alan pulang besok kita ketemu. Nanti kita kasih tahu sama Alan hasil meeting untuk properti perahunya kayak apa. Saya dan tim lamar mencoba treatment dengan perahu yang sudah dipersiapkan oleh tim properti. Ini kan ada si cewek, jadi macam-macam. Oh, jadi beda kapal gini? Iya. Jadi nggak ada. Coba Daniel, enak nggak? Ini yang ini pas di tengah ya. Gue harus ngecek dulu kan, jangan sampai nanti Alan jatuh lagi. Bahkan saat mencoba dua perahu untuk eksekusi pelamaran, tidak membuat perahu menjadi seimbang. Tim pun mendapat masukan dari Pak Ade, yaitu seorang pendayung, untuk menggunakan satu perahu saja. Deketan dong, deketan, deketan, deketan. Akhirnya tim pun setuju menggunakan satu perahu, dan itu ternyata lebih mudah daripada menggunakan dua perahu. Gimana teman-teman? Satu perahu ya? Satu perahu. Fix? Oke, berarti kita tinggal tunggu Alan nih. Supaya dia tahu teknis pelaksanaannya. Setelah menemukan treatment yang pas dan disetujui oleh tim lamar, akhirnya eksekusi pelamaran siap dilakukan. Dan keesokan harinya, saya kembali bertemu dengan Alan. Hari ini hari di mana Alan akan melamar Tias. Dia udah datang dan di sini ramai banget. Sekarang saya mau nyamperin Alan. Saya mau kasih tanda tangan sama dia. Come on. Alan. Ayo, Mas Dani. Wih, udah siap? Udah. Gue mau kasih tanda tangan sama lo. Sini, naik dulu. Nanti kan akan ada tulisan Marry Me yang akan dibawa. Biasanya ada teman-teman dari lu atau mungkin beberapa teman-teman dari tim lamar juga. Tapi kayaknya itu udah biasa. Kali ini gue pengen lu melibatkan pengunjung yang ada di sini untuk membantu prosesi pelamaran nanti. Wow, lu harus merayu pengunjung untuk mau membantu lu. Gimana? Kayaknya nggak bisa deh, soalnya udah mau pergi. Oh gitu? Iya. Tolong dong, please.